Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar lalu lintas di sekitar area exit Bocimi 2 Parung Kuda, Sobat YouTube. Dan kita mulai perjalanan dari jalur yang menuju ke arah Cibadak ya Sobat YouTube, ataupun area ujung pelebaran jalan. Nah, tepat berada di lokasi ini ya. Namun untuk kondisi lalu lintas terpantau padat merayap Sobat YouTube. Nah, di bawah kita ini area pelebaran jalan dari arah exit Parung Kuda yang menuju ke arah Cibadak. Alhamdulillah untuk pengaspalan sudah selesai ya Sobat YouTube. Nah, ini terjadi penumpukan kendaraan di lokasi ini yang menuju ke arah Cibadak. Dan lokasi ini pun merupakan ujung dari pelebaran badan jalan yang dimulai dari exit Parung Kuda ya. Nah, terlihat ya di depan sana area aspalnya mengkerucut, itu merupakan area ujung pengaspalan. Dan sekarang kita akan menuju ke arah exit Bocimi 2 Parung Kuda. Seperti ini pantauan udaranya Sobat YouTube. Ini kondisinya padat merayap ya. Ini merupakan ujung dari pengaspalan ya. Seperti ini kondisi lalu lintasnya di hari Sabtu ya. Oke, sekarang kita menuju ke depan sana ke arah exit Bocimi 2 Parung Kuda. Jadi simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Oke, kita masih berada di area pelebaran jalan ya. Kita harus ke pinggir dulu karena ada pohon yang cukup tinggi juga ini ya. Seperti ini Sobat YouTube. Kondisi di sekitar area exit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Sangat padat ya ini. Oke, di depan sudah nampak area dari exit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Seperti ini Sobat YouTube kondisinya. Cukup padat ya. Oke, sambil menonton bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan
update terkini seputar lalu lintas di sekitar exit Bucimi 2 Parung Kuda ya. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan selalu update setiap hari untuk mengabarkan kepada sobat YouTube semua. Oke, lalu lintas kembali lancar sobat YouTube. Dan saat ini drone mengarah ke area jembatan exit Bucimi 2 Parung Kuda. Untuk pengaspalan sudah selesai sobat YouTube. Oke, seperti ini kondisi di sekitar exit Bucimi 2 Parung Kuda. Volume kendaraan begitu banyak ya, yang ingin memasuki wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Dan sekarang kita akan menuju ke area jembatan exit Bucimi 2 Parung Kuda. Seperti ini sobat YouTube. Ini dia area exit Bucimi 2 Parung Kuda. Terpantau cukup lancar di Sabtu siang ini. Begitu ramai kendaraan yang melewati tol Bucimi 2 ini sobat YouTube. Dan sekarang drone menuju ke arah gerbang tol Parung Kuda. Ini area dari gerbang tol Parung Kuda sobat YouTube. Sudah terlihat ya di depan. Nah ini dia gerbang tol Parung Kuda. Begitu ramai kendaraan yang keluar masuk ya tol Bucimi 2 ini. Oke sahabat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan
hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 16 September 2023. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.